diketahui bejana berhubungan diisi oleh air, sehingga terdapat perbedaan ketinggian pada pipa-pipa kapilernya. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang terjadi itu karena apa? Nah, gitu ya. Jadi di sini ada bejana berhubungan diisi air. Nah, maka nanti akan terjadi perbedaan ketinggian pada pipa-pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini merupakan pipa kapiler. Nah, pipa kapiler. Ternyata semakin kecil pipanya, ya kan ya, makin kecil pipa kapilernya, tinggi airnya akan makin tinggi juga. Nah, gitu ya. Jadi, ini ada hubungannya dengan kapilaritas. Nah, kapilaritas. Nah, kapilaritas itu adalah kemampuan air, ya, kemampuan zat cair untuk naik dan turun di dalam pipa kapiler. Nah, jika diisi air, maka nanti karena adhesinya lebih besar, airnya akan bisa naik ke atas gitu ya. Nah, inilah jawabannya.